Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya tertarik dengan kalimat Buya dalam puisinya tentang sorot mata atau pandangan mata itu memiliki makna yang beribu bahasa. Sudut pandang. Sudut pandang. Nah itu bisa saja seseorang itu memiliki kemampuan bernarasi sehingga membuat untaian kata itu retorikanya bagus. Tapi dari sorot pandang atau pandangan itu, di situ akan terbaca kejujuran, keikhlasan, bahkan kedalaman jiwa dan wawasan seseorang itu dari sorot pandang itu. Nah, yang kalau tidak salah tadi saya simak dari puisi Buya itu ada kalimat seperti itu. Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan dari Buya kaitan tentang sorot pandang. Memang dalam sorot pandang atau pandangan atau sudut pandang atau apa yang sorot pandang, Buya, ya. Sorot pandang kalau tadi tidak salah saya, dari tatapan mata itu ada seorang itu bisa dibaca kejujurannya, kedalaman wawasannya dan bagaimana ini untuk bisa dijelaskan kembali Buya tentang sorot pandang mata itu, keningnya matanya, terus ada pandangan yang kosong itu seperti apa, mungkin itu ya. Perlu dijelaskan. Terima kasih. Ya. Begini, sebetulnya kan mata itu kan sebetulnya lensa dari hati kita itu sendiri. Ya, kalau mulut itu kan speaker, ya corong dari hati kita sendiri. Dan tangan kaki semua adalah prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh sang komandan. Komandannya adalah hati kita sendiri. Makanya sebetulnya dari awal juga orang itu berkomunikasi itu tidak menggunakan bahasa verbal seperti ini. Awal pada zaman nenek moyang kita primitif itu mereka berkomunikasi dengan menggunakan isyarat, Pak. Sebelum kita menggunakan bahasa itu menggunakan isyarat dulu. Ya, mereka enggak tahu gimana ya dengan isyarat itu. Saling berkomunikasi dengan menggunakan isyarat. Artinya kalau makan, kalau gini, ya kan, kalau begini, ya itulah langkah awal alat komunikasi manusia itu adalah dengan bahasa isyarat. Tetapi di sini ada kendala, bahasa isyarat itu bisa digunakan hanya di siang hari, Pak An. Kalau malam hari nggak bisa bahasa isyarat tuh. Sebabnya apa? Nggak kelihatan. Nah, disitulah makanya manusia diberi otak oleh Tuhan itu, dia terus berpikir bagaimana caranya bisa berkomunikasi di malam hari. Dengan apa? Dengan suara. Bagaimana membentuknya? Itu dengan menggunakan bahasa imitasi. Menyebut nama-nama benda itu diambil dari suara yang dikeluarkan benda itu. Sampai sekarang itu sisa-sisa artefak dari kajian antrolinguistik itu, artefaknya adalah di dalam bahasa Sunda banyak nama-nama binatang yang namanya dengan menggunakan suaranya, seperti meong. Apa artinya? Kenapa disebut meong? Kalau anjing kenapa disebut gogog? Kenapa kalau kambing disebut embe? Ini kan artefak dari antrolinguistik kita. Ya, jadi artinya bahwa sampai sekarang body language itu tetap menjadi satu kajian yang sangat menarik. Ini banyak lelaki yang dungu, ada cewek bolak-balik, jengal-jengil. Ada apa? Beri paham-paham, ada apa? IQ-nya jongkok, Bu. Itu dia pengen disapa, Bung. Oh gitu. Mana mungkin perempuan itu akan mengatakan dengan jujur, tolong dong godain gue. Iya.
itu semuanya gerak gerik, getar bibir. Nah itu semuanya bisa kita pahami. Ya, body language ini sangat antik sekali ya. Ya bisa menjadi sekalipun nanti tidak disebutkan dengan kepastian 100% ya, karena masalahnya ketika wajah orang itu merah itu menunjukkan dia marah kan gitu. Kalau orang itu ngomongnya gagap berarti hatinya lagi ragu-ragu. Orang kalau nanti air mata berarti sedih. Itu kan tidak 100% karena banyak orang yang saking gembiranya juga nangis kan. Nah itulah persoalannya. Tapi body ini tidak bisa dibohongi bahwa sorot mata pun itu bisa berkomunikasi dengan mata. Aku tahu kok pandangan perempuan yang sedang jatuh cinta kepadaku, aku paham kok. Dan ketika aku melihat mata orang sorot yang berbeda, aku mengerti, sudah assalamualaikum saya tinggal. Karena aku sadar dia nggak suka aku hadir di situ. Nggak usah diusir sama. Ya kan begitu. Ketika saya merasakan bahwa kehadiran saya sudah tidak dibutuhkan lagi, saya tidak akan menunggu diusir. Saya akan segera meninggalkan. Selamat tinggal. Ngapain dari situ? Dari sudut pandang bisa kita lihat. Mungkin kalau Pak sering duduk di tempat saya sering kali orang datang, assalamualaikum, pakai nomor satu, saya mau silaturahmi, pengen minta doa. Saya bilang, udah paham, kamu mau ke Taiwan, mau kerja kan? Karena matanya lain, matanya TKW Taiwan. Ya. Nanti ada seorang perempuan yang datang minta tolong, sudah paham suami kamu lagi selingkuh. Nanti orang datang lagi, ya udah paham nih, baca ya Rozak, harus 8 kali bersolat, lagi banyak utangnya. Getar mata berbeda kok. Jadi itulah ini ketajaman pandangan perempuan ini yang punya pemikiran, punya ideologi besar, bisa dipahami semua. Dia tajam pikirannya. Dia ingin melakukan pemberontakan bahwa perempuan masih dalam belenggu perbudakan, masih ada sisa-sisanya. Yaitu ketika perempuan tidak bisa menentukan masa depannya sendiri, berarti masih dalam perbudakan. Terima kasih, Bu ya. Ini bukan saya, ini bukan saya. Saya hanya pendukung kok. Bu ya, baru saja kalau saya bisa simpulkan itu kan Bu ya membicarakan tentang autentisitas. Iya. Being authentic, orang yang otentik dengan kualitas keilmuannya, kualitas hatinya. Dan saya lihat Buya lebih fokus menilai dari autentisitas seseorang itu lebih dari sorot mata dan gestur lah katakan begitu. Gestur, daripada language, ya gestur. Daripada simbol bunyi apa yang kita kenal dengan bahasa. Tetapi kalau saya lebih ke dalam lagi Buya, justru ketika kita ketika kita fokus dengan gestur atau autentisitas seseorang, katakanlah waliullah. Ketika kita perhatikan dia juga kan manipulatif juga Bu ya. Dan dikatakan Bu ya, udahlah nanti kalau juga biarlah mereka yang mencari kita bukan kita yang mencari mereka. Apakah memang hanya itu jalan satu-satunya kita mengetahui waliullah itu Bu ya? Ya banyak, tetapi walau bagaimanapun juga ketika seorang waliullah sedang diperhatikan, sedang diintai, lalu dia sadar alih mengintai, maka dia akan menyembunyikan dirinya. Betul, melakukan betul. Sesuatu yang kesimpulannya tidak mungkin dia itu wali Allah. Betul. Selesai. Menjadi tidak otentik juga. Iya, betul. Oke. Karena artinya begini, masih mending kamu tidak tahu dia wali Allah. Sebab kalau tahu membuat kamu banyak berdosa. Kalau kamu tahu dia waliullah, terus dia menyuruh kamu gak nurut, dosa kamu. Betul. Tapi kalau kamu tidak tahu, gak dosa, gak tahu aja. Gitu ya. Ada untungnya. Salahnya. Iya kan. Baiklah. Jadi masih mending gak tahunya lah. Mbah wali dalban kan kak. Gitu aja kok.